Suatu hari nanti pasti kau bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Dia Isabella, lambang cinta yang lahara, terpisah karena adat yang berbeda. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan aku ditemenin sama Reggae Dewa di sini. Ini kalau nggak trending tuh nggak mungkin lah ya. Yes. Setiap minggu si Chris ini. Chris. Chris Tomahu. Yes. Tomahu kan? Yes. Ya kan? Chris Tomahu ini selalu bikin kejutan dan selalu trending banget. Dia selalu membawa lagu apapun menjadi miliknya dia. Iya, ya. Kemarin kan trending juga tuh dia nyanyiin lagu apa ya yang kemarin Dawai pernah. Dawai kayaknya enggak trending, ya, trending Dawai, tapi itu yang aku nempel deh. Oh. Terus itu yang trending itu lagu Kesayangan itu Mencintaimu itu. Mencintaimu 2. Ya. Trending kayaknya kemarin itu. Benar-benar ya definisi setiap nyanyi selalu ditunggu sama orang-orang. Dan kali ini kita gak mau ketinggalan. Betul sekali. Kita mau ngereaksiin videonya Chris berduet bersama Judika. Ini jurinya mentor ya, kayaknya Judika mentor. Iya kan, mentornya kan, mentornya si Chris kan. Duet bareng mentor sama pesertanya, gimana ini? Dan lagunya ya. Juga oh my goodness Isabella dan Suci dalam debu. Langsung aja kita tontonin lah ya. Judika, Isabella dan Suci dalam debu. Semua tepuk tangan untuk Chris dan Judika. Oh langsung asik. Di dalam bekas yang berdebu. Aduh. Jiwa. Pecahnya tinggi banget. Enak banget gitu ya denger nada tinggi-tinggi mereka. Gila. Ini cuman istilahnya cuman gimmick doang gitu ya, bukan nyanyi beneran. Bukan nyanyi gitu. Beneran ya. Kalau nyanyi beneran gimana ini, kayak pasti enak kali. Ibaratnya nih. Ini tuh kayak spontan. Spontan. Wuih gitu. Woi, cale ani lo dia anggota lo naik lo. Satu juta lebih lo kursinya, enak suaranya kemarin. Lanjut. Mau protes. Iya, Bang. Ini mesti diulang. Ini mesti diulang karena kan tadi bilang nyanyi Isabella. Oh iya. Kenapa lagunya beda? Dirubah.
Oh gitu. Oh salah di awal. Mau Isabella jadi sekiram dulu ya. Aduh. Gue yang serem dan lain. Oh. Kok itu doang? Lo yang mulai berarti lo yang salah. Harusnya kan dia Isabella, saya juga. Aduh, udah koplo tuh, udah koplo tuh. Jangan langsung aja ngomong ya. Oke. Terima kasih Bang Juni. Oke. Iya, aduh. Bener-bener aku pikir panjang. Ya. Gila, tapi gila sih ini benar-benar dengar suara tinggi mereka nih enak banget ya. Ngehitnya tuh yang memang karakter gitu ya. Aduh, ya beneran. Walaupun cuma sepenggal doang nih. Tapi bikin kita yang wow. Kalau kolaborasi keren banget pasti. Ada kali ya ntar episode-nya ya. Sekali ya kita tunggu kalian next. Ini benar-benar duet yang beneran gitu dikonsepkan gitu. Iya, ya kita tunggu aja gimana kelanjutannya ini. Kristo mah harus banget dia harus terus bertahan ya karena faktor X-nya kuat banget. Pasti. Itu benar-benar karakter yang dari lahir gitu. Expector ya, kan berarti nyari yang ada faktor X-nya dong, bukan yang sekedar bagus-bagus aja ya. Ada nilai X-nya kayak si Chris nih. Betul. Kita tunggu ke depannya Chris nyanyi lagu apa. Apalagi. Atau boleh deh penampilan mana yang kita skip gitu ya kan. Expector yang mungkin kita ataupun siapa ya kan finalis Expector ataupun ajang apa ataupun siapapun itu kalian boleh komen di sini, boleh request di sini. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di selanjutnya.